Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan bulan Rabiul Awal, salah satu bulan mulia bagi umat Islam yang penuh keistimewaan. Keutamaan bulan Rabiul Awal sesuai namanya Rabi, yang berarti musim semi. Bulan ini dinamakan demikian karena memang itu yang terjadi. Dalam masyarakat Arab, Rabiul Awal adalah bulan di mana mereka menetap di rumahnya masing-masing. Al-irtiba' jamak dari Rabi'ul, artinya tinggal di keramaian daerah tempat tinggal. Dalam kalender Hijriah, Rabiul Awal merupakan bulan ketiga dan menjadi salah satu bulan teristimewa karena di bulan itu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung pembawa risalah seluruh alam, dilahirkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Qatadah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam su'ila an sawmin itsnain faqala fihi ulitu wa fihi anzil alayya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Maka beliau pun menjawab, di hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 6 keutamaan bulan Rabiul Awal. Keutamaan yang pertama yaitu bulan Rabiul Awal yang paling masyhur, yakni bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal pada malam Senin tahun 53 sebelum Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 53 tahun sebelum terjadinya Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Para ulama mengatakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tahun Gajah, tahun 570 Masehi. Ibnu Abbas mengatakan ia dilahirkan pada tahun Gajah itu. Yang lain berpendapat kelahirannya itu 15 tahun sebelum peristiwa Gajah. Keutamaan yang kedua yaitu bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bulan Rabiul Awal berikutnya, yakni selain bulan kelahiran, juga bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa tahun wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Juni tahun 632 Masehi. Hari itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini adalah versi yang paling populer dari sejarah angka tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu bulan Shalawat. Bulan Rabiul Awal identik dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Benihnya sudah ditanam sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan solawat, berzanji, dan pengajian-pengajian yang mengisahkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiasi hari-hari bulan itu. Oleh karena itu, membaca solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan untuk mendoakan dan memohon berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan dan kesejahteraan. Di negeri Indonesia, sebagian besar masyarakat Muslim membaca solawat, berzanji,
dan pengajian-pengajian yang mengisahkan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap memasuki Rabiul Awal. Isnan Ansori dalam bukunya Pro Kontra Maulid Nabi menyebutkan, Syekh As-Sayyid Zain Al-Sumait dalam karyanya Masail Kathura Haulaha An-Nikasi wa Al-Jidlal mendefinisikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut-nyebut kisah hidupnya dan setiap tanda-tanda kemuliaan dan mukjizat sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengagungkan kedudukannya dan menampakkan kegembiraan atas kelahirannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan pada momen hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud amalan-amalan ibadah yang bersifat mutlak. Seperti melakukan pembacaan dan pengkajian tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan syair-syair yang tertulis dalam kitab-kitab maulid seperti Al-Barzanji, Simtu Al-Durar, Ad-Diba, Maulid Syaraf Al-An'am, dan semisalnya. Ataupun melakukan kegiatan tertentu yang dikategorikan ibadah mutlak menjadi seperti membaca solawat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga lainnya. Keempat, bulan kegembiraan umat Islam. Keutamaan bulan Rabiul Awal lainnya sebagai bulan kegembiraan umat Islam. Di bulan Rabiul Awal yang lazim disebut bulan Maulud atau Maulid, sebagian besar umat Islam di Indonesia merayakannya dengan beragam amalan soleh seperti pembacaan solawat, sedekah, dan pengajian-pengajian memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dalam melaksanakannya adalah dalam rangka menampakkan kegembiraan atas kelahiran sang Nabi Mulia. Pengungkapan rasa gembira itu memang dianjurkan bagi setiap orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, sebab fadl dan rahmat Allah kepada kalian, maka bergembiralah kalian. Quran surah Yunus ayat 58. Tradisi menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak zaman dulu. Imam Al-Syuyuti menyatakan, raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perayaan yang meriah luar biasa, yaitu adalah Raja Al-Mudaffar Abu Sa'id Kukhburi Ibnu Zainuddin Ali bin Baqtakin. Tidak kurang dari 300 ribu dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid. Intinya menghimpun semangat juang dengan membacakan syair dan karya sastra yang menceritakan kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling terkenal adalah karya Syekh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nastar prosa dan nasham yaitu puisi. Saking populernya sehingga karya seni Barzanji ini hingga sekarang masih sering dibacakan dalam seremoni peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima, yaitu bulan rahmat. Keutamaan bulan Rabiul Awal berikutnya sebagai bulan rahmat, sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada manusia dan seluruh alam. Perayaan Maulid adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Dengan sebab beliau, kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, Tuhan pencipta segala sesuatu. Dalam Al-Quran, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia merupakan rahmat dan karunia Allah terbesar bagi umat manusia. Karena itu, sudah sewajarnya umat muslim mengungkapkan kegembiraan atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kelahiran sang Nabi Mulia. Pengungkapan rasa gembira itu memang dianjurkan bagi setiap orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Quran Surah Yunus ayat 58.
Allah Ta'ala memerintahkan kita bergembira atas rahmatnya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas merupakan rahmat Allah terbesar bagi kita dan juga semesta alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan bahwa di Allah menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat buat semesta alam. Dengan kata lain, dia mengutusnya sebagai rahmat buat mereka. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya, berbahagialah ia di dunia dan akhiratnya. Dan barang siapa yang menolak serta mengingkarinya, maka merugilah ia di dunia dan akhiratnya. Keenam, bulan memupuk kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan maulid di bulan Rabiul Awal adalah bentuk kecintaan muslim kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perayaan maulid, muslim diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi. Dalil hadis tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikian pembahasan mengenai keutamaan bulan Rabiul Awal bagi umat Islam yang merupakan bulan kelahiran manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.